Kalau kita tak ada kamera, kita tak, kita tak akan dapat ditonton di kaca TV penontonlah. Dan tapi rindu di kan kepada Mac. Ya, itulah rindu pada Hisham juga kot. Tapi di belakang kamera itu ada seseorang yang menjadi peneraju utama. Kalau hari ini kita ada 1 2 3 4 5 6. Oh, ada 6 hari ini. Ia akan sentiasa memastikan bahawa Max sentiasa kelihatan manis daripada pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Jadi tugas sebagai seorang juru kamera ataupun juru gambar ini sebenarnya satu tugas yang sememangnya banyak memberi sumbangan kepada pelbagai sudut. Yeah. Kalau di televisyen, inilah sumbangan mereka. Tapi kita perlu lihat apa konteks kerja mereka di luar juga sebenarnya. Betul. Sebab tugas mereka adalah untuk menjadi mata bagi masyarakat. Dan kita ada seorang the man behind the scene. Inilah dia Tuan Haji Omar yang merupakan orang yang tidak asing lagi. Saya rasa Tuan Haji Omar Saleh adalah orang yang menjadi figura penting juga untuk RTM ya. Selama 73 tahun RTM wujud. Tuan Haji Omar berapa lama sudah bersama RTM? Wow. Saya dah berkhidmat lebih kurang 38 tahun ya. Separuh daripadanya ya. Ah. Oh, 38 tahun. Lama betul tu. Ianya bermula sebagai apa sebenarnya? Kalau kita boleh lihat bila nak memasuki dunia fotografi ni. Dulu masa saya masuk agak susah jugalah. Dia kena ada peperiksaan. Banyak fizik sama masa tu. Kita yang mana yang dipanggil untuk interview, dia tak interview dulu, dia periksa dulu. Peperiksaan banyak, soalan-soalan fizik, sains namanya. Yang mana yang lulus saja akan dipanggil untuk interview. Saya ingat lagi yang pergi interview dengan saya di Johor Bahru, 20 orang. Okey. Duduk periksa, lalas yang lulus 8 orang. Yang dapat saya seorang. Oh, wow. Itu lah kata rezeki lah. Ini betul-betul the man behind the scene. The only one yang terpilih waktu itu. Ya. Jadi pengalaman selama 38 tahun, saya rasa tendang terajang dunia penyiaran itu sudah Haji rasai. Cuma bagaimana sebenarnya nak meletakkan diri kita menjadi seorang juru kamera yang berkaliber? Sebab semua orang boleh jadi juru kamera. Yeah. Saya pun boleh pegang kamera, ambil gambar, saya juru kamera. Tapi yang betul-betul ada jiwa dalam pengambilan. Nak jadi cameraman ni sebenarnya it's not about untuk nak pegang kamera. Semua orang boleh ambil gambar. Saya jadi tenaga pengajar juga. Jadi banyakkan saya tak ajar sangat pasal kamera tu sebab dia boleh belajar sendiri. Yang mustahak sekali adalah minat dan dedikasi dengan kerja tu. Jadi kita tak bolehlah macam orang kata ini just a matter of kerja. You have to have passion, minat betul kat dekat tu. Saya memang daripada kecil lagi, umur 6 tahun mak saya dah beri saya kamera yang pertama. Jadi saya memang minat kamera tu, saya tak nak kerja lain, saya nak kerja jadinya. Saya lebih suka di belakang. Jadi apa yang saya ngajar pada orang pun selalunya saya akan ajar macam mana bekerja dengan orang, interaksi dengan orang. Lepas tu kita sebagai perakam, saya selalu anggapkan kameraman ni tukang perakam sejarah. Sejarah berlaku sekali je. Jadi kalau kita tak dedicate dengan diri kita untuk nak jadi kameraman yang betul, kita akan terlepas banyak perkara. Sebab kita rakam sejarah. Kalau kita tak buat tu semua, habis, tak ada orang tahu. Betul. Jadi kameraman, tapi selalunya kameraman ni selalu dilupakan lah. maksud cerita, kita dah ambil gambar yang keluar benda lain. Jadi kameraman ni behind the scene, betul-betul lah behind tapi the scene. Tapi kami hari ni kami tampil alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Tuan Haji, saya sangat tertarik apabila Tuan Haji ada menyentuh tadi bila kita sesiapa saja yang bergelar sebagai juru kamera, kameraman, ianya bukan hanya semata-mata memegang dan juga mengambil gambar, tetapi sebenarnya attitude tadi saya sangat suka. Macam mana sebenarnya Tuan Haji mungkin boleh kongsikanlah apa attitude semasa menjadi kameraman tu, mesti ada apa? Dia sebenarnya cameraman ni bila katakan kita ditugaskan jadi news cameraman ni, juru kamera berita, dia tak boleh sekadar untuk ambil gambar je, dia kena buat homework juga. Dia mesti tahu juga, dia bukan ni kerja kau, ni kerja aku, tak. Kita mesti tahu juga. Jadi tak perlulah kita nak jadi tu yang dipanggil photojournalism. Jadi kita dah tahu apa yang berlaku. Kita tak boleh macam
selalu second gate kan, ini kerja aku ambil gambar aja. Dah habis. Tapi kita tak tahu latar belakang. Kita kena cameraman ni kena tahu latar belakang. Baik kita buat berita ke, buat drama ke, kita kena baca semua tu. Cameraman is well versed punya orang sepatutnya. Dia banyak membaca, dia banyak berbual, dia tak boleh isolate diri dia. Dia mesti selalunya orang yang frontliner lah, orang yang paling depan sekali. Mereka sebenarnya di hadapan kerana mereka yang mencari situasi ataupun sesuatu. Dan apa-apa yang kena, cameraman kena dululah. Kalau ada, saya percaya dalam tempoh 38 tahun Haji berada dalam dunia fotografi ini, apa pengalaman yang sampai sekarang itu tidak dapat setiap kali kalau cerita pasal dunia kamera, pasti itu ceritanya. Saya yang paling dalam 38 tahun, saya banyak buat berita dan juga drama dan juga dokumentari, tapi berita lah yang paling banyak saya tumpukan. Pengalaman yang pahit, they are good, the good, the bad and the ugly lah orang kata kita ni kan. Tapi itu semua kita kumpulkan jadikan satu pengalaman yang cukup mantap. Yang paling menyayat hati dan paling terasa adalah bila saya pergi cover perang. Perang di Iraq, di mana saya rakam kematian saya. Saya ingat saya matilah kat sana dah. Perang Iraq di mana kereta-kita diserang. Lepas tu saya punya driver mati. Lepas tu yang van depan Dr. Jamilah dia kena tembak. Dr. Baba kena tembak tembus. Tapi saya selamat lah masa tu. Dapat diselamatkan. Saya dapat keluar. Lepas tu dia kurung saya selama 4 hari. Lepas tu, tu lah pengalaman pahit lah. Masa time tu saya tengah fikir, saya selalu dulu masa tu belum kahwin. Jadi saya terfikir dua perkara je. Siapa isteri saya? Kat mana saya mati? Jadi bila terkena tu saya kata, kat Iraq aku mati dan banyak-banyak tempat. Kat Iraq. Nah, tapi saya, ada kesempatan untuk merakam. Saya, itulah kata orang tanya saya, kenapa macam mana kau boleh rakam? Ini ikut pada pengalaman. Saya memang selalu on. Saya kalau naik kapal terbang pun saya selalu onkan kamera dulu. Kalau kapal terbang tu goyang je, saya dah on dulu. Jadi dah jadi kebiasaan macam tu. Jadi masa yang kena tembak tu saya dah terakam. Itu pada tahun bila? Tahun 2003. Masa mula-mula Iraq diserang oleh Amerika. Masuk pukul 12, saya masuk pukul 1. Okey, yang kita saksikan sekarang ini video yang kat dalam kereta tu. Sesudah kena serang tu. Selepas ya? Masa selepas tu, serangan. Selepas ni dia dah tembak pertama. Yang masa dia tembak yang pertama ni, ni yang saya punya guide je yang bawa ke sana. Tu dah mati dah driver tu. Meremang saya tu. Waktu tu saya percaya jiwa dah tak dah. Saya kalau ikutkan pada ketika tu, saya dah kena tembak dah kena 8 kali. So, tapi semua garit je. Garit lalu kat peha, lalu kat dada, lalu yang last kali kena dekat topi saya lah. Jadi saya ingat habis dah, sebab dah betul-betul dekat pintu. Jadi peluru terlalu, memang masa tu dah tak terfikir apa lagi. Fikir dah innalillah lah orang kata. Ketika kejadian itu, Tuan Haji bersama dengan rombongan itu dari mana ke mana? Okey, kita masa tentu disebabkan banyak berita-berita yang datang daripada luar negeri. Maka menteri buat persetujuan untuk nak ada hantar tim kita, dia panggil JMTM, Joint Media Team Malaysia, yang pertama dan yang terakhir lah tu buat. Jadi semua pergi ke sana, semua media-media pergi, saya pula yang terpilih untuk masuk ke dalam Iraq. Ada yang lain tu semua dekat sepadan-sepadannya, saya dipilih untuk masuk dalam. Gemuruh juga masa tu. Bila dah masuk dalam tu, jadi kita buat cerita daripada dasar Malaysia punya perspektif. Jadi tugas saya kat sana untuk merakamkan cerita yang sebenar. Tapi malangnya saya jadi cerita. Tapi itu merupakan satu pengalaman yang saya rasa yang sentiasa diingati dan ada hikmah sebalik satu kejadian. Kita beralih dari segi pengalaman Tuan Haji sendiri, profil Tuan Haji sendiri, sebab Tuan Haji pun banyak juga berkongsi bagaimana untuk mengendalikan kamera ataupun kemahiran itu, bukan sahaja dalam negara tapi luar negara. Bila menyentuh kemahiran Malaysia di luar negara, ini satu pentrafan kepada RTM itu sendiri. Alhamdulillah. Saya dipilih sebab saya jadi selalu tenaga pengajar di IPTA, Institut Penyiaran Tun Abdul Razak. Di situ mungkin dia nampak saya boleh bilingual, saya boleh Inggeris dengan bahasa Malaysia. Maka AIBD pula, Asian Institute Broadcasting Development, dan Asian Broadcasting Union,
telah memilih saya melalui jabatan untuk hantar saya jadi tenaga pengajar di Myanmar. Jadi daripada tahun 2008 hinggalah sekarang, saya masih lagi jadi tenaga pengajar di sana untuk mengajar Myanmar Television kat sana dan juga maktab-maktab dia di sana. Dan saya juga jadi tenaga pengajar di Vietnam, Afghanistan. Jadi untuk mewakili negara, buat masa ni saya nampak saya seorang kot. Alhamdulillah. Tapi dia ada cabaran-cabaran dia jugalah di sana. Cabaran-cabaran dia di luar negara ni, kadang-kadang dia orang ni suka menduga kita dulu. Dia tengok kita ni betul terror tak terror ni kan. Jadi soalan-soalan dugaan banyak. Jadi kita kena banyak membaca. Banyak betul nak tahu telok-belok dia. Yang pertama sekali nak kenal dulu student tu macam mana. Culture dia orang memang macam tu. Pesanan daripada Tuan Haji lah kepada mungkin anak muda kita yang ingin menceburi bidang untuk menjadi seorang juru kamera fotografi, lebih profesional lagi. Think positif. Think positif. Lalu tu memang kita hari-hari datang kerja, especially RTM lah ya. Bila time kita punch card kita tu je, niat dan hati aku datang nak kerja. Bukan datang nak main, datang nak relax. Jadi mesti dedikasi sepenuhnya dalam kerja ni. Memang betul-betul kena, orang kata macam pelukis lah. Memang kita jadi orang pemarah. Mana-mana orang seni ni memang cepat marah kan. Sebab dia tak dapat, dia perfectionist. Jadi saya nak nasihat pada kawan-kawan saya semua, yang mana yang masih lagi akan berkhidmat. Saya tak lama lagi akan pergi kot. Pencin kot. Jadi saya nasihatkan dia, kerjalah dengan taat. Kita ni ni tempat kita cari makan. Dan kerja dengan sebenarnya. Jangan anggap, harapkan apa-apa. Jangan harapkan untuk naik pangkat ke, jangan harapkan untuk nak dipuji ke, janganlah. Jangan. Puaskan hati. Buat dengan penuh rasa cinta dan sayang. Okey, yang terakhir, saya ringkas. Apa impian yang Haji belum dapat lagi? Nak sangat buat ni dalam dunia fotografi ni, tapi tak dapat apa lagi. Okey, ada satu, dua impian? Ada, tapi rasa sebeg itu tak cakap. Maksudnya ada apa-apa dah terlalu lama sangat yang mengharap tu dah jadi macam kata angan-angan ni kan. InsyaAllah, kita doakan ialah jadi rahsia dan kita doakan ia menjadi. Apa yang saya dah dapat sekarang, Alhamdulillah, daripada kerja dengan RTM ni, selama tu RTM, happy birthday, dah 73 tahun ya, saya dah berkhidmat 38 tahun, banyak yang RTM telah beri pada saya. Banyak RTM beri saya peluang. Banyak dah yang saya dapat experience yang susah nak buat. Kalau saya buat bukunya, kalau saya reti menulis ni memang dah tebal bukunya. Tapi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada RTM selama ni. Terima kasih banyak Tuan Haji atas satu perkongsian, bukan sahaja bercerita mengenai pengalaman tetapi juga memberikan kita setengah motivasi. Saya rasa bukan untuk dunia fotografi tetapi juga kepada kami sendiri yang selaku awal kerja RTM. Terima kasih Tuan Haji. Selamat maju jaya, mudah mencapai impian yang dirahsiakan itu. InsyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ini ada sesuatu juga menanti anda. Terus bersama kami di Selamat Pagi.